Kali ini dia dapat coba masih di Islamabad kembali lagi di bulan siang kali lepas. Tapi menang ya, cukup pokok besar. Oke, konsennya sekali bergerak ke belakang kali lepas dengan sang setter Wan mencoba satu. Sepanjangkan sorakan kembali ke siapa di sana, Leong kali ini mencoba masih bisa kembalikan. Satu kali mencoba lepas kubuk lapan. Rekan saudara, Haipa kali ini menghasilkan poin menjadi 1-0. Hasil kali ini bergerak ke belakang lawang tiga sangsa terkena sudah Chavis. Ada saudara ulang kali konsentrasinya. Ancang-ancang siap pelancar dong sorakan kembali wilayah di sana. Satu percobaan kali masih diselamatkan. Ada percobaan. Baru banyak kali ini pada punggung 10 ada saudara Reva tidak dapat diganjal sehingga poin kembali bertambah untuk anak-anak karena sudah menjadi 2-0. Masih kali ini Wulan coba kembali sepanjang tangan namun kali ini siapnya dilancarkan tangan dari saudara Wulan terlalu melebar sehingga poin gratis dibelikan untuk anak-anak pilih kali ini menjadi 1-2. Kembali Wulan ke belakang. Siapa dia coba sepanjangkan saudara dan kembali ke Wulan di sana. Terhentakkan kali tangan Rini Rawa mesti kembalikan saudara kembali. Masih ada siapa di sana. Selamatkan Wulan saudara kembali ke kali ini nampak pemohon gelaman saudara Haipa. Kembali menambah poin untuk kena sudah selamat menjadi 3-1. Nomor pun 3 kali ini. Siapa dia Haipa konsentrasi dia coba kembali satu saudara kawan. Kali ini satu set yang antara dari tangan Haipa terlalu lebar sehingga poin berpindah untuk anak-anak hingga menjadi 2-3. Masih lagi Leong main senior kali ini coba set lengah selamatkan Rini kali ini ada sang lebar kembali setorkan Priska kali ini pun dijanggal rekan-rekannya kali ini sehingga poin kembali bertambah untuk anak-anak hingga menjadi 3-3. Hasil menang ke belakang. Kali ini senior dari tiga ada Seloyong. Sorakan kembali ada siapa di sana Wulan. Mencoba kembali satu sorakan. Dijangka lagi umurnya. Kali ini satu percobaan bulan parabol. Dari tangan saudara Rini kali ini. Hasil yang kocok kasih dia. Walaupun kali ini dari kawan. Mencoba kembali angkat siapa di sana Seloyong. Yeah. Kali satu persembahan gol cepat tidak bisa masih sembuhkan. Ada Wulan dapat kembali serangan Wulan kali ini. Rini kali ini serangan dalam sudut kemesan lebar di sana serangan Wulan. Satu percobaan kembali di tangan Rini di ganjal rupa-rupanya. Sehingga poin kembali utama untuk anak-anak tiga menjadi 5-3. Baik kita kembali ke lapangan lewat serangan Liao dengan satu ancaman dapat serangan Liao lepas. Apa yang terjadi dengan poin kembali pertama untuk melawan 4-5 4-1 atlet Pon Papua Indonesia nomor 12 nomor Triska bergerak ke belakang timbang-timbang lepas dari satu kapit ada saliver angkat satu timun yang cukup menarik kembali poin-poin pertama ini 6-4 untuk PB bergerak ke belakang nomor punggung 1 ke ini Nala 1-2-3 konsentrasi timbang-timbang ini ku sayang. Nampaknya seorang Perra dilepas. Bagaimana tindak ke tangan lawan? Angkat tinggi arah. Satu sambaran dari seorang Rini. Satu atlet dari kota Panjalu Cangkuang Indonesia kembali menggempur jantung pertahanan lawan. 5-6 kita kembali ke lapangan lawan seorang Reva. Ya, satu ancaman dia berikan Reva lepas. Ada satu rizu dari Leong. Angkat tinggi bagaimana Wilda? Satu hentakan tajam dari seorang Wilda. Apa yang terjadi? Baik tidak bisa dikembalikan dengan baik sehingga poin kembali bergeser menjadi 7-5 kita lihat nomor 13 bergerak ke belakang timbang-timbang ini saya 1-2-3 konsentrasi maksimal satu ancaman dia berikan ada RS Kudai Jamis angkat tinggi ulang cukup menarik ini tapi saya dapat dengan baik sehingga poin kembali bergeser menjadi 8-5. Nampaknya tertinggal 3 poin memaksa time out di Bulitawe. Bapak Ujang Jodohnya banyak. Kita lihat 3 poin tertinggal dari PB. Kita lihat apakah yang akan diberikan arahan-arahan dari pelatih kedua.
Latin dari PBB maupun dari RSUD. Kita lihat kembali bawah sampai yang telah membagikan kedua tim kembali. Yang mana bola masih ada di PB bergerak ke belakang dengan satu konsentrasi maksimal. Lihat untuk maju pen lawan di semifinal pertama kita lihat. Sang libero bangun fondasi apa yang terjadi Putri? Sembilan lima kembali PB bergerak konsentrasi PB pas tidak kesalahan kemarin satu tekan tajam pada Liong angkat tinggi apa yang terjadi sayangnya penyebutan tidak bisa kembalikan bola yang baik sudah poin kembali bergeser untuk RSUD 69 masih tertinggal 3 poin RSUD lewat sholat ini kembali bergerak ke belakang satu konsentrasi melihat titik lemah di pen lawan. 1-2-3 konsentrasi lepas pendasar ada Sandi Bero satu pengembalian satu risik yang kurang baik dari Pepe kembali menggeser poin satu untuk lawan 7-9 kali di tinggal 2 poin untuk menyamakan kedudukan RSUD Ciamis lewat seorang diri kembali bergerak ke belakang satu legend dari Kabupaten Ciamis ini ada Yong apa yang terjadi satu rebound Nani Nimang pertahanan dari RSUD Ciamis saja poin kembali bergeser 10-7. Oke kali ini masih mundur ke belakang. Siapa dia Wilda mencoba kali ini selancaran cerdas dari para kembali atau mulai kali ini. Kali ini gerak tubuh pasti bisa terdapat berubah pada kita sampai. Hingga poin kembali diberikan untuk menangkap Pipe menjadi 11-7. Masih mundur ke belakang. Kali ini siapa dia di area Bill coba kembali lancaman coba kembali dalam poin kali ini Kesong dapatkan bola di area kesudah Ciamis sehingga poin kembali bertambah untuk Bill menjadi 12-7. Hasil kali ini Wilda mencoba kembali lancaman di area Bill saudarakan kembali ada siapa di sana kali ini satu penempatan bola masih terbaca. Hasil kita bakal sorotan kembali siapa di sana kembali satu parabol kali ini rupanya terlalu melebar sehingga poin kembali bertambah untuk anak-anak PB menjadi 13-7. Hasil kali ini Yoda mencari mencoba dari di sana sorotan kembali hasil bisa sorotan oleh siapa di sana Liao kali ini mencoba kembali satu persamaan kali ini mencoba dari belakang satu persamaan gerak untuk kali ini nomor punggung 10 dari RSUD Ciamis sehingga menambah poin kali ini untuk RSUD Ciamis menjadi 8-13. Konsentrasi kembali mundur ke belakang nomor punggung 9 dari RSUD Ciamis mencoba satu ancaman kembali saudara kantang setan gerak untuk kali terbaca menunjukkan kembali siapa di sana namun sulit untuk dikembalikan kali ini sehingga poin kembali bertambah untuk anak-anak sudah menjadi 9-13 masih kali 29 dari sudah Ciamis siapa dia mencoba sepelancarkan saudarkan polis bang center Aliyo masih terbaca kali ini satu penyebaran bola mencoba kembali kali ini rupa-rupanya luar sehingga poin kali ini pertama untuk anak-anak Piper menjadi 14-9. Main macet. Hal ini boleh dipegang dari anak-anak Piper siapa dia konsentrasi. Angka kembali saudarkan kembali siapa di sana mencoba kembali Leo. Kali ini rupa-rupa jadi gagal. Ampun bola keluar. Hingga poin kembali kali ini pertama untuk anak-anak Piper menjadi 15-9. Baik kita ini kalau kita ke lapangan lawan untuk PB. Masih tidak kita lawan kita lihat RS Cirebon suatu dapat kita lawan akan kalah. Satu percobaan tipu daya cukup dari RS Cirebon kembali menggeser poin 10-15. 10-15 sampai yang masih tertinggal 5 poin. Kita lihat seorang gula tergerak ke belakang satu center backup pernah kepada Jamis. Satu konsentrasi lepas. Woi. Pengembalian dari seorang Winda satu atik poli pantai sampai seorang Winda tidak bisa mengembalikan bola dengan baik sehingga poin kembali bergeser 11-15
3 4 poin untuk penyamakan kedudukan. Kembali bola bundar ke belakang lepak. Tidak terdengar sang itu apa yang terjadi. Nampaknya ada Rio kembali menyamakan satu Primo angkat ke alley. Satu angkat dari Puan Papua sampai kembali menggeser poin serang Trisa. Kembali mendapat poin untuk RS Sulawesi Arus 12-15. 12-15 sampai tinggal 3 poin serang bulan kembali bergerak ke belakang. Di waktu itu saya apa yang terjadi masih tidak akan bila angkat tinggi bagaimana ajai satu tekan tajam kita lihat bagaimana yo apa yang terjadi kembali bulan angkat tinggi ai satu tekan tajam sangat mudah dari kota impian Indonesia nomor punggung 8 siapakah yang berkolaborasi hebat bersama RS Kulit Ciamis kembali menggeser poin 13-15 kembali serang bola tepat. Saya berikan poin gratisan untuk kawan sampai kembali bergeser 16-13. 16-13 kali ini nampaknya mundur ke belakang satu setan dari kota Majalengka Indonesia. Seorang naiknya mundur ke belakang timang-timang adikku saya yang tertua tinggal lepak. Dina ke tengah Riri angkat tinggi bulat apa yang terjadi pada gol. Satu hentakan tajam yang berpunyai sepuluhnya penyelapan tiba-tiba dengan baik sampai kembali bergeser untuk PB. Yang mana berkolaborasi hebat nampaknya bersama Kotas Kota Tasikmalaya. 17-13 kembali Naila bergerak ke belakang bagaimana sang libero akan tinggi bulan andai satu hentakan percobaan cukup pengaruh dari nomor punggung 10 walaupun tidak terlalu keras tapi mematikan jantung pertahanan lawan. 14-17 kita lihat mundur ke belakang satu bomber muda kepunyaan dari RS dan Ciamis lepas sudah ada Winda angkat tinggi bagaimana bahaya memang satu kue kertas parang sedikit pun pirani yang pernah sering malam melintang bersama kota Majalengka serang pirani bergerak ke belakang satu legend dari kota Tasikmalaya yang diom pakai dengan mudah oi ini masih jinak ke tangan luar kita lihat apa yang terjadi Win masih jinak ke tangan luar bulan angkat tinggi ini apa yang terjadi masih dapat keselamatan ke tangan diom ai Nani Silan satu hentakan tajam masih punya ketangan lawan bagaimana kali ini PB masih dapat keselamatan apa yang terjadi luar biasa kembali bergeser poin ini 15-18 15-18 tiga poin nampaknya RS Kulit Ciamis untuk menyamakan kedudukan lewat satu atlet dari kota Bali Indonesia angkat tinggi Silverson Anjay Winda satu bukan ada dapat berjalan dengan baik sampai kembali bergeser untuk RS dan Ciamis 16-18 kembali Trista bergerak ke belakang bagaimana nampaknya teh negatif out dipinta dari PB yang tadi cukup jauh meninggalkan lawan dan kali ini tinggal 2 poin untuk disamakan kedudukan mengucapkan terima kasih nampaknya para penonton di sore hari ini sudah memasuki 1.500 penonton, hai, luar biasa. Bagaimana buat poin untuk 500 kedudukan RS Kulit 150. Luar biasa Mas Boy dan rekan-rekan hadir. Terima kasih. Kita lihat bagaimana kain Trisna bergerak ke belakang. Masih tidak kita akan terlibat angkat kayu. Hai. Satu angkatan kembali serang bola apa yang terjadi kembali kita katakan yang empat oi satu gaya variasi memang dengan 5 jari hentik seorang Naila kembali menggeser poin 19-16 kembali serang Perani kembali bergerak ke belakang tiba-tiba adikku sayang 1-2-3 lepas sayang berikan poin. Poin gratis saja untuk RS Kulit Ciamis kembali bergeser 17-19. Masih tertinggal 2 poin kita lihat. Mundur ke belakang nomor punggung 10 namanya seorang Reba. Kembali bergerak ke belakang Reba dengan satu jumping serve yang dilakukan dan dia angkat tinggi siapa yang anjay. Serli nomor 10. Loncatan satu pukulan nomor punggung 13 dari PB. Kembali menggeser poin 20-17. Oke kali ini Mas Bin, boleh pegang gara anak PB kembali satu percobaan di belakang ada Leong kembali sodorkan Naila satu percobaan di tangan di hasilkan kembali untuk anak-anak PB berjalan 21-17.
situ ini bergerak ke belakang siapa dia? Tidak ada kepada mencoba kembali satu percobaan. Saudarkan ulang kembali satu percobaan ke belakang. Namun kali ini satu percobaan untuk sepuluh dan akan sulit keluar. Tiga poin kembali bertambah kali ini. Untuk kanak-kanak Pipe menjadi 22-17. Tajin itu. Oke, masih kali ini mau dipegang dari anak-anak kalian. Siapa dia mau ke belakang kali ini bolong? Dapat jangan sorakan kembali dah ulang di sana. Kali ini satu percobaan tangan Rene terbaca. Masih ada Wilda kali satu geraknya terbaca. Namun kali ini ada siapa di sana selamatkan. Angkat kembali sorakan ulang. Kali ini terbaca satu percobaan kali ini. Iya, namanya kali ini mendapatkan bola di tempat yang kosong sehingga poin kembali bertambah untuk anak-anak kita. Saya akan berjalan. Habis. Lampu kuning pertama. Kali ini anak PW saudarkan kembali bola di sana satu percobaan. Kali ini satu hentakan dari tangan nomor punggung lima anak-anak PW kembali menghasilkan poin untuk area sudah jatuh sendiri. 23. 5 ini. Kali ini dia dapat coba. Para pemain masih di sana kembali lagi. Wajar. Di bulan siang kali dapat pelatang dari anak-anak Sude. Anjay guys. Hati-hati kali ini. Kali ini hati-hati sama kecentang. Lapangan berizin dan ada tidak dilanjutkan kembali kali ini boleh dipegang Wiyota kali ini anak Pibe sorakan kembali ada siapa di sana kali ini masih percobaan nomor 8 ada kembali kali ini terbaca rupanya sorakan boleh kembali satu hentakan di belakang kali ini kembali rupanya sehingga game point 25-18. Aje.